Baru-baru ini beredar di media sosial video yang memperlihatkan sikap santai seorang penjual es dawet yang melewati barisan TNI bersenjata di sebuah jalan. Terlihat sederet TNI yang berbaris rapi sambil memegang senjata mereka. Sementara sang pemimpin berada di depan untuk memberi instruksi. Semula apel berjalan lancar. Pemimpin pasukan pun memberi pengarahan dengan serius serta diperhatikan dengan baik oleh setiap anggotanya. Hingga tiba-tiba, tampak seorang pria melintas sambil mendorong gerobak es dawetnya. Tanpa basa-basi, pria bertopi itu mendorong dagangannya tepat di tengah-tengah para TNI yang sedang apel itu. Lucunya, penjual es dawet itu juga tampak mengenakan pakaian hijau, seolah menyesuaikan dengan para tentara yang akan dilewatinya. Momen tersebut sukses membuat salah fokus para tentara yang ada di sana. Satu persatu tentara itu menoleh ke arah penjual es dawet. Bahkan pemimpin pasukan itu ikut tersenyum karena apelnya terpaksa berhenti sejenak karena ulah seorang penjual es dawet. Thank you.